Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min dadunka rahmah wa hayyi lana min amrina rahmah. Bila mana sekumpulan pemuda itu melarikan diri secara senyap-senyap, tersembunyi-tersembunyi ke sebuah gua, dan dalam perjalanan mereka itu mereka sempat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berilah kepada kami, anugerahlah kepada kami daripada sisi kamu, satu doa yang intim, bukan anugerah kepada kami daripada sisi kamu yang paling tinggi, satu kerahmatan yang tinggi, dan pemudahkan kepada kami dan usan kami apa ni, rasyada. Dan ini doa pemuda ya, doa pemuda yang mereka dan disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa yang sesuai dengan jiwa mereka, sesuai dengan keadaan mereka yang sedang melarikan diri daripada buruan sebuah kerajaan yang tidak suka orang beriman dengan agama tauhid, dan juga mereka masih muda-muda lagi, bukannya ada pengalaman hidup, bukannya ada pengalaman jawatan, pangkat, mungkin belum berkeluarga lagi. Itu gambaran saya, itu kognitif dimensi ayat ini, Al-Fityah. Sekumpulan pemuda, remaja, belia yang muda lagi. Jadi Al-Fityah ini dalam bahasa Arab memang muda, muda belia lah dalam bahasa Arab, yang tidak ada tanggungjawab, yang berbentuk keluarga, mungkin belum bekerja lagi dan sebagainya. Dan mereka berdoa supaya diberikan dalam urusan mereka, ataupun from within urusan, min amrina, dalam urusan mereka itu rasyada, iaitu kebijaksanaan, berbagai-bagai tafsiran. Saya nak sebut di sini bahawa inilah sebenarnya tugas pemuda. Mencari ilmu mudah, ya, ilmu mudah, pekerjaan mudah, tetapi di peringkat muda ni nak dapat rasyada ini, dia agak mencabar. Rasyada ini saya nak terjemah pun susah. Saya banyak baca tafsir, berbagai-bagai tafsiran. Kalau saya nak berikan tafsiran, saya nak berikan tafsiran sebagai rasyada ini adalah bermaksud suatu daya, kekuatan prudent dalam bahasa Inggeris. Rasyada bukannya hikmah. Hikmah tu wisdom. Rasyada berbeza hikmah. Kita ada ilmu, kita ada hikmah, kita ada ar-rasydu. Dalam bahasa Al-Quran ada 10 tempat disebut ar-rasyd ni, maksudnya satu daya kefahaman, keintelektualan yang berbentuk prudent. Prudent ni lebih teliti daripada bijaksana. Dia lebih tinggi lagi. Dia, kalau kita kata, he is a man of wisdom. Biasa kan? He's a man of knowledge, Alhamdulillah. He's a man of wisdom. He is a man of prudent. Jadi dia punya makna tu lebih lebih tinggi. Prudent ni dia ada ilmu, dia ada hikmah, dan juga dia teliti menggunakan ilmu dan hikmah di tempat yang tepat dan betul. Prudent ini dalam bahasa Melayu pun susah diterjemahkan. Prudent adalah ketelitian yang mendalam dalam suatu perkara. Nak buat benda, kena fikir dulu. Apa dia punya kesan dia, cara dia, naratif dia dan sebagainya. Ya, pemuda jarang berdoa lah. Pemuda doa, kita doa satu, berilah aku ilmu, berilah aku pekerjaan, berilah aku seorang suami, seorang isteri, berilah aku rumah tangga yang baik, berilah rumah kenderaan yang baik. Itu biasa, tak salah. Doa lah. Dan doa ni doa macam-macam pun tak apa. Doa dunia boleh, akhirat boleh. Tidak, jangan malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam konteks tujuh pemuda ini, mereka berdoa supaya diberikan satu keupayaan apa ni, keintelektualan yang cukup teliti dalam mereka mengharungi masa-masa depan mereka.